Saudara naiknya tarif ojek online membuat jumlah penumpang di kota Kediri berkurang drastis. Kondisi itu pun membuat pengemudi ojek online resah dan kebingungan. Sejak dua hari ini, para pengendara ojek daring di kota Kediri sepi orderan. Sejak tarif ojek online dinaikkan, jumlah orderan dan penumpang turun drastis. Penurunan jumlah penumpang mencapai 30 persen dari hari biasa. Kondisi itu pun membuat para pengemudi ojek daring kebingungan. Jika tarif tak naik, maka mereka akan kesulitan untuk membeli BBM yang saat ini naik harganya. Sementara jika tarif naik, para penumpang akan beralih ke transportasi lain. Ya seperti kalau naik, ya. agak sepi. Tapi kalau nggak naik ya pendapatnya aja berkurang ya karena BBM Sebenarnya naik. Kan naik oke nggak naik kan pendapatnya malah berkurang Di kota Bandung, Jawa Barat, tarif ojek online naik mulai Rp7.000 hingga Rp10.000 untuk 2 hingga 4 km pertama. Tarif ojek online naik per 10 September 2022 kemarin. Untuk tarif batas bawahnya di Kota Bandung, naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 7.200 untuk 0 hingga 2 km. Harga tersebut bersih untuk ongkos pengemudinya. Menurut pengemudi ojol, harga tersebut cukup menyesuaikan dan sebanding dengan kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Namun, ada juga pengemudi ojol yang mengeluh karena tidak ada penyesuaian ongkos dari aplikasi untuk pengemudinya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Saudara, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang Reza. Reza, tarif baru ojek daring sudah berlaku sejak kemarin. Bagaimana tanggapan para pengemudi? Ya baik Mercy dan juga Saudara, selamat siang. Betul, pemerintah sudah menetapkan tanggal 11 September kemarin tarif ojek online di sejumlah wilayah di uh, Indonesia ini mengalami kenaikan. Begitu, salah satunya juga di Kota Bandung. Lalu apakah terkait uh, naiknya tarif harga ojek online tersebut yang ini berdampak kepada pengemudi, apakah sudah sesuai dengan harapan dari pengemudi ini? Saya akan mengajak anda untuk berbincang bersama dengan HDBR, Posko HDBR atau himpunan driver Bandung Raya. Bandung Raya ini sudah ada sejumlah pengemudi ojek online yang coba akan saya tanyai terkait uh, naiknya tarif ojek online per 11 September yang kemarin. Nah, ini sudah ada bersama saya. halo mas dengan Mas siapa, Mas? Uh, Ius. Mas Ius, Mas, boleh minta tanggapan Mas terkait uh, naiknya tarif ojek online. Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pengemudi ojek online sih, Mas? Belum, sangat belum. Kerapan, Mas, kalau boleh tahu. Karena kenaikan dari BBM-nya sendiri uh, tinggi ya. Uh, ...untuk Pertalite itu sampai 2000, hampir 2.500 kalau nggak salah. Sekarang tarif ojek ob online naik, uh, naiknya sangat-sangat sedikit. Sedangkan kita uh, pemakaiannya luar biasa, kita tidak bisa diam di satu area tertentu. Untuk mendapatkan order pasti kita harus cari ke area yang lain gitu. Dan itu kan butuh bensin, sedangkan... BBM sekarang luar biasa naik lonjakannya, tinggi gitu. jadi sangat berpengaruh bagi saya. Berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? naiknya dari sebelum naik BBM, sama sekarang BBM sudah naik, ini berapa dari tarif 0 hingga berapa kilometernya mungkin? Uh, dari 0 km ke 2 km itu sebelumnya di 6.400 rupiah. Kalau uh, kita ngambil orderan food, sekarang jadi Rp7.200. Berarti kan enggak jauh lah selisihnya. Ya belum kita kan dikenai biaya parkir, di resto kita e, banyak biaya -bia, biaya tak terduganya lah gitu. Sekarang dengan kenaikan BBM tinggi, ojol ojol naiknya cuma sedikit. Udah gitu kenaikannya juga dibebankan ke konsumen. Jadi sangat berpengaruh ke orderan gitu sekarang mungkin sekitar pukul jam 11 siang masih dari tadi pagi mungkin sudah uh, keluar gitu mencari orderan. Nah, dari pagi sampai sekarang ini sudah mendapat berapa orderan? Apakah ada penurunan orderan atau seperti apa terkait naiknya tarif uh, ojek online tersebut? Sangat berpengaruh saya pagi keluar jam 7 sampai sekarang alhamdulillah 0. Belum ngelarisan gitu. Jadi uh, saya udah ke sana, ke sini, sini emang belum dapat orderan dan sebelumnya juga kemarin-kemarin sebelum BBM naik kita nggak ada masalah gitu kan jelas uh, penurunan order yang signifikan karena uh, kenaik kenaikan tarif ojol ini banyak dibebankan ke konsumen gitu jadi konsumen uh, jelas berkurang gitu harapannya mungkin buat Mas Ius sendiri uh, terkait naiknya tarif ojol ini seperti apa mungkin harapannya pribadi untuk Mas Ius kalau saya pribadi uh, berharap BBM tidak Eh, bisa dikurangi lagi tidak 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 naiknya tidak signifikan karena kalau kita berbicara hitungan tarif aplikator mereka mungkin hitungannya dengan biaya promo bagaimana cara untuk menarik pelanggan gitu jadi yang saya harapkan BBM ya turun gitu artinya um, cukup keberatan ya mas ya dengan tidak sesuai dengan harapan naiknya tarif ojek online untuk saat ini mas ya ya sangat ya. keberatan nah tadi itu tadi uh, Tanggapan dari Mas Ius ini saya juga berbincang bersama dengan pengemudi ojek lainnya ini uh, Halo Pak dengan bapak siapa Pak? Dengan Bang DC. Bang Dese, Ya. Sama seperti Mas Ius tadi ini tanggapannya seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan uh, tarif ojek online tersebut bagi bapak? Ya mungkin kalau pribadi saya sendiri ya mungkin beda-beda lah ya pasti beda-beda kalau pribadi saya sendiri sih uh, dicukup-cukupin aja dikarenakan uh, kalau selama ini atau dari dulu, kalau Gojek ada perbedaan, intinya ada lonjakan lah buat e, ojolnya. Dan e, yang saya tahu selama ini, selama saya di ojol ini, kebanyakan itu customer Gojek itu e, 90% atau 80% sampai 90% itu e, ada pengertiannya buat ojol, minimal ada tip-tipnya lah. Itu yang eh, saya banggakan di karya anak bangsa. Kalau yang lainnya saya kurang tahu sih ya, kalau yang lainnya. Mungkin itu aja sih jawaban dari saya, Pak. Mungkin boleh saya sebutkan mungkin dari aplikator yang Bapak gunakan ini sudah menyesuaikan atau sebanding dengan kenaikan harga BBM ya, Pak, apa yang sudah diberikan oleh aplikator Bapak tersebut. Kalau mencukupi mah belum sih, tapi mau gimana lagi kita hanya masyarakat kecil. Ya, kita hanya masyarakat kecil jadi intinya kembali lagi ke pemerintah. Mau dibawa kemana uh, masyarakat kecil ini? Itu aja sih. Terima kasih nah. Pak. Terima kasih. terima kasih. Ini satu lagi, uh, Saudara. Ini saya juga akan menanyakan kepada salah satu pengemudi ojek online lagi. Begitu. Halo Mas. Dengar Mas siapa Mas? Mas Revan. Mas Revan. Sama Mas. Tadi seperti yang tadi pertanyaannya. Apakah ini sudah sesuai dengan Mas Revan harapkan seperti apa terkait uh, naiknya tarif ojek online ini sudah diberlakukan sejak kemarin Mas ya? ya be belum sih. Masih belum nyampe ke yang diharapkan Soalnya sekarang yang dirasakan Petralet dan Pertamak itu fungsinya jadi menurun Jadi lebih boros Dan ya Mahal lah, terlalu mahal Kalau orderan mas dibandingkan sebelum naiknya tarif sama sekarang gimana mas? Orderan sangat berkurang Sangat berkurang dari sebelumnya sampai sekarang, dan yang sekarang berkurang. Kalau potongan dari aplikator kan sesuai dengan uh, peraturan dari kementerian ada 15 persen, Mas ya. Iya. Ini apakah sudah sesuai atau belum sih, Mas? Sejak dinaikkan tarif ojolnya kemarin belum sesuai. belum sesuai. Belum. Berarti kalau belum sesuai potongannya lebih besar dari 15 persen? Lebih, lebih, lebih. Kalau di aplikator yang saya sekarang gunakan itu lebih, lebih dari 15 persen. Boleh dikasih contoh gak Mas? Berapa misalnya dari sini kemana? Harganya misalnya 14.000 yang Mas terima berapa misalnya? Misal yang terdekat aja dari sini ke ITB itu di customernya 12.000. Yang keterima sama kita cuma 7.200. Berarti, ya. berarti jauh dari 15 Mas jauh, ya. Jauh. Terakhir Mas mungkin harapannya kepada pemerintah mungkin seperti apa? Terutama kepada aplikatornya sendiri mungkin. Kalau untuk pemerintah sih kalau bisa BBM diturunkan kembali untuk aplikator ya, mohon potongannya tidak besar-besarlah kepada driver soalnya di jalan itu sulit ya makasih banyak mas semoga ada harapan mungkin lebih dari itu mas ya dari ya. pemerintah kemudian ya. dari aplikatornya juga begitu ya terima kasih mas ya. ya begitu merci dan juga saudara tadi mungkin yang eh, diharapkan oleh dari pengemudi pengemudi ojek online ini terkait uh, harga BBM. Apakah harga BBM ini bisa kembali ditekan oleh pemerintah atau memang seperti apa kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk uh, mengatasi hal uh, semacam ini begitu. Mersi kembali ke Anda. Pro kontrak kenaikan tarif ojek online terjadi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Reza Pratama melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.